Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di seputaran kepenyetingan investor. Untuk kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara setting untuk inverter telemekanik Altipar 31. Untuk setting mode remote ataupun mode lokal. Artinya untuk start bisa menggunakan tombol keypad ini dan juga bisa menggunakan fungsi dari input terminal kabel. Untuk penyetingan, langkah pertama tekan enter, ini set, kemudian tekan lagi enter, ini akselerasi untuk awal start dari inverter ini. Ini settingan 5 detik, kita setting menjadi 3 detik, ini untuk contoh saja. Kemudian setelah selesai kita enter kembali. Berikutnya untuk deselerasi, ini untuk saat stop, ini sama 5 detik. Kita setting menjadi 4 detik. Setelah didapat, kemudian tekan lagi enter. Untuk penyetingan selanjutnya, ini low speed LSP. Untuk minimal frekuensi ini 0 Hz, kita biarkan 0 Hz. Dan untuk high speed HSP, ini maksimal frekuensi, kita bisa merubahnya dengan cara menekan tombol up ataupun down pada tombol keypad ini. Sebagai contoh, kita naikkan menjadi 60 Hz untuk HSP. Kemudian kita tekan lagi enter. Untuk langkah kedua, ini set. Kemudian kita pilih untuk fungsi input output dengan cara menekan tombol down, ini IO, artinya input output, kemudian enter. Ini mode lokal, artinya untuk start menggunakan tombol keypad ini run dan stop. Dan kita lihat nanti saat kita coba jalankan inverter ini, kita coba tes dengan menekan tombol run. Ini inverter sudah menyala dengan speed 37 Hz. Dan kita lihat di motor ini sudah berputar. Dan untuk penyetingan speed menggunakan tombol potensio ini, kita putar ke arah kiri atau kanan, kita putar atau kita turunkan menjadi 19 Hz. Kemudian kita stop kembali. Berikutnya untuk mengaktifkan mode remote, kita sambungkan kabel di terminal kabel inverter ini. Dan untuk tombol start di keypad nanti tidak akan berfungsi. Ini 24 volt dan X11, kita menggunakan dua kabel untuk start. Dan untuk penyetingan, tekan enter, kemudian pilih
input output. Tekan lagi enter. Ini mode lokal yang tadi kita pindahkan ke mode remote dengan cara menekan tombol up. Kita pilih 2C karena menggunakan dua kabel. Kemudian tekan enter kurang lebih 1 detik sampai display berkedip. Berikutnya kita akan mencoba untuk start untuk mode remote. Ini untuk tombol di keypad ini sudah tidak berfungsi karena kita menggunakan input terminal kabel. Ini untuk start, ini ada dua kabel, dan kita coba jumper untuk inverter ini. Dan untuk inverter ini sudah jalan dengan speed 19 Hz. Untuk kabel sementara ini di jumper, dan nanti bisa menggunakan selector switch ataupun relay. Dan untuk speed masih tetap sama dengan cara memutar potensio di pipet ini. Ini motor sudah jalan. Dengan speed 30 Hz. Untuk stop kita lepaskan jumperan yang tadi. Dan inverter ini sudah stop. Kita kembalikan lagi untuk input output ke posisi awal tadi untuk mode lokal. Ini 2C kita pindahkan ke lokal. Caranya sama. Tekan enter kurang lebih 1 detik sampai display ini berkedip. Itulah cara setting inverter telemekanik Altipar 31 untuk start dan stop dengan mode lokal dan remote. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.